dari 7 jamaah haji yang dipulangkan lebih awal atau tanazul karena sakit. 2 diantaranya telah tiba di Jambi pada Kamis malam. 2 jamaah ini adalah pasangan suami istri Dahril Rasad Abdullah dan Ziarmi Adunsman. Jamaah kloter 23 asal Kabupaten Kerinci. Setibanya di bandara, kedua jamaah langsung diangkut menggunakan ambulans untuk mendapat perawatan di Rumah Sakit DKT Kota Jambi. Kasih Pengarah Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Amri mengatakan, Dahril dipulangkan lebih awal karena mengidap sakit gagal jantung, hipertensi, dan anemia. Sementara Ziarmi menderita penyakit hipertensi dan gejala stroke. Keduanya dipulangkan setelah menyelesaikan semua rangkaian ibadah haji. Nanti setelah sampai di sini turun pesawat, langsung disambut oleh KKP untuk penanggung jawab kesehatan pelabuhan. Itu langsung disambut oleh ambulan, dibawa ke rumah sakit DKT. Karena jamaah ini perlu perawatan. Nanti kalau sudah kesehatannya memungkinkan, baru dipulangkan ke daerah asal. Suci Mahayanti, Jambi TV.